Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Kembali bertemu dengan saya, Guru Nara Persada, dalam Headline News Harian Poskota, edisi Rabu 1 September 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di Poskota edisi kali ini, diantaranya warga yang ingin ibadah umroh tampaknya masih harus bersabar, menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi yang masih memblokir visa umroh asal Indonesia. Komjen RI di Jeddah, Eko Hartono, mengatakan pemerintah Saudi hanya baru mencabut izin larangan terbang internasional untuk Indonesia. Karenanya, para mukimin itu jika ingin kembali dari Arab Saudi sudah diperbolehkan tanpa transit 14 hari. Itu pun dengan syarat sudah dua kali vaksin di Saudi dulu sebelum pulang ke negara asalnya, Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia salah satu negara yang kembali diizinkan melakukan penerbangan tanpa transit ke Arab Saudi, khususnya bagi ekspatriat dan mukimin. Selain Indonesia, ada 19 negara lainnya. Selanjutnya, berita kriminal. Pesinetron Ayu Thalia melaporkan putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, Nicholas Shen, ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Dalam laporannya, Ayu mengatakan bahwa dia dianiaya dengan cara didorong dari mobil sehingga terluka. Menurut informasi, dugaan kasus penganiayaan yang diderita Ayu Thalia terjadi di sebuah showroom di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat 27 Agustus malam. Kapolsek Penjaringan Kompol Rinaldo membenarkan adanya laporan dari Ayu pada Jumat tersebut. Menurut Rinaldo, laporan itu masih dalam proses penyelidikan dengan dugaan pelanggaran pasal 351. Utama terakhir yang menjadi sorotan Poskota di edisi kali ini yaitu sejak Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pertemuan tatap muka, toko seragam sekolah di pasar ibu kota panen rezeki. Hal tersebut salah satunya dirasakan pedagang di pasar Koja Baru Koja, Jakarta Utara. Bahkan saking ramainya pembeli, toko Harapan Gang Limo, salah satu kios terbesar penjual seragam sekolah di pasar Koja Baru, hingga keteteran melayani pembeli. Zara, pemilik toko, mengatakan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, seragam sekolah dari tingkat SD sampai SMA yang dia jual ludes diserbu orang tua murid. Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.